Apakah kita bisa selamat dari parkour kalau kita cuma bisa punya satu darah, kawan? Satu hati di Minecraft? Well, hari ini kita akan membuktikannya, kawan. Ya, sekarang mungkin kalian belum lihat karena sekarang kita masih punya 10 hati. Tapi kita akan mulai segera dan segera memiliki cuma satu hati, kawan. Satu hati untuk kamu, ya. Dan roll the intro! Hai kawan, bertemu lagi dengan aku Bikin Game, dan hari ini aku akan bermain Minecraft map satu hati saja untuk parkour, oke? Jadi kita bakal langsung start aja, dan lihat kawan, sekarang hati kita cuma ada satu. Lihat kawan, kita cuma punya satu hati untuk aku, buat kamu, ya gitulah. Oke, di sini katanya ada 10 level, dan di setiap level ada hidden chest ya. Dan kita suruh cari tombol buat menang. Oh, ini tutorialnya kawan. Oh, nice, tutorialnya mantap kawan. Oke, jadi kita mesti parkour dan nyari tombol buat menang kawan. Kita mesti pencet tombolnya. Tapi masalahnya kita cuma punya satu hati, dan ini bakal sedikit hardcore ya kawan. Kita suruh ngikutin dia. Oh my god. Wow, oke, kita seloncat ngikutin dia coy. Setidaknya kita tahu kita mesti ngarah kemana. Dan ini menurutku keren ya coy. Dia kasih kayak semacam arah-arah parkour. Kita mesti parkour kemana. Dan boom, ini apa kawan? Wolves. Oh, kita dapat wolves kawan. Oke, tutorial. Aku bakal ambil tutorialnya. Ambil wolves ya. Ntar wool ini bakal dipakai ya kawan ya. Karena yang penting kita disuruh cari button buat beresin. Aku udah ngikutin dia, tapi aku nggak nemuin sama sekali satupun button. Oh, ini kawan. Oh, ini dia orangnya. Jadi kita bakal ngikutin dia. Dan kita mencet button buat selesain levelnya. Oke, level 1 selesai. Level tutorial tadi ya. Oke, sekarang baru mulai level 1 kawan. Kukira tadi udah level 1. Ternyata tutorial doang kawan. Oke, jadi sekarang yang penting aku bakal mesti cari chest dulu kawan. Aku mesti cari chest buat dapetin woolnya. Dan tentunya juga nyari button buat next level ya kawan. Maka disini ada buttonnya, aku pun tak tahu. Ouch. Mati dong, oh my god, aku lupa coy, aku cuma punya satu hati. Ah, langsung mati, why what the flip. Kita masih turun perlahan-lahan. Ini sumpah kayak rapuh banget. Ah, ow. Setengah hati doang kawan. Setengah hati aja. Ini bikin dakdikduk deh ya kawan. Tapi yang penting di sini kita bisa dapetin level 1. Oke, kita udah punya tutorial level 1. Oke, siap. Dan ini dia buttonnya kawan. Oke, untung masih level 1 ya, masih gampang. Dan please deh ya, kita cuma punya satu hati sumpah dah. Dan kita ada di neraka dengan banyak lava. Ini sekali sentuh dikit langsung wow, ini sumpah dah. Anjay sakit, ini bahkan turunnya aja bikin aku takut coy. Ini kepleset dikit langsung mati nih coy. Oke, buttonnya di situ, tapi aku nggak tahu coy. Kita masih cari chestnya dulu. Di mana chestnya? Soalnya aku perlu wool ya kawan ya. Aku perlu wool ya buat dapetin buat selesain monumennya nanti kawan. Tapi sekarang di mana chestnya? Buttonnya aku sudah melihat ada di situ, tapi aku tidak bisa menemukan satu buah chest. Oh, sneaky sneaky little peasy, kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Oke, ampun. Itu lava sekali sentuh anjay. Wow, aku cuma punya satu hati coy. Aku cuma punya satu hati sumpah dah. Ini agak deg-degan. Oke, ini gimana caranya kawan? Di situ ada kaktus, loncat ke kaktus otomatis lah kawan, malah makin parah. Oh, di situ ada air kan. Jadi kita mesti loncat ke air kalau bisa. Dan hop. Oh my god, ternyata lebih susah dari aku kira ya kawan. Di sini ada lubang ya kawan, ada lubang ya. Itu lubangnya cuma satu doang, dan aku mesti pastiin aku bisa masuk ke dalam situ dan masuk ke dalam airnya. Aku mencoba terus coy, ini sulit sekali coy. Kukira bakal jadi lebih mudah, tapi ternyata susah. Oke, aku bakal coba kali ini. 1, 2, 3. Oh, wow, wow, wow. Berhasil kan? Berhasil. Oke, oke, oke. Jangan sampai kita kesentuh kaktusnya, ntar kita kena wow, mati lagi. Oke, permisi. Apakah di sini ada? Oh, ada kan. Oke, mungkin kita nggak boleh kena. Oh my god, ini penyiksaan kawan. Oh, kita disuruh muterin. Oke, okay. Dapat level 3 kan. Oke, okay. Dan segeralah aku keluar dari sini ya coy. Dan lihat badanku aja sampai what the flip. Kita ngapain coy? Darah. Oke, okay. Darah satu, tapi ya ya ini kalau kita punya darah satu itu kayak kita setengah mati gitu ya kawan ya. Oke, okay, fix. Aku mesti cari button ya kawan. Oke, okay. Ini bukan cuma aku udah dapat wool, tapi aku mesti cari buttonnya buat next level kawan. Ada di mana? Oh, sneaky sneaky little PG di sana ternyata kawan ya. Oh my god, jangan lakukan ini pada aku coy. Chestnya di sana. Dan kita mesti buru-buru coy sebelum habis napas. Aku udah dapat level 4-nya, aku mesti cari button. Tapi di mana buttonnya? Give me the button, give me the button. Oh my god, mati nih coy. Langsung auto ter ini kawan. Tapi aku udah dapat wool ya kawan. Jadi sekarang kita tinggal cari buttonnya. Di mana buttonnya? Ayo dong, ini sangat parah anjay. Aku cuma punya satu hati dan dia tega memberikan air pada aku coy. Ini kayak bom bunuh diri tapi ada waktunya kawan ya. Astaga, di mana? Di mana buttonnya? Where are you? Are you here? No, mati lagi dong ya. Aku gak tahu coy di mana. Ini susah anjay. Aku tahu aku ini manusia ikan, tapi di mana buttonnya? Aku yakin di sini ada buttonnya. Beritahu aku.
beritahu aku. Aku pun nggak tahu coy buttonnya ada di mana. Ini literally ada di lantai paling bawah atau gimana? Aku pun nggak tahu, mati lagi. What the flip? Buttonnya ada di kepalaku. Lepas. Oh, nggak jadi. Ya. Kayak aku bakal pegang kawan buttonnya. Ntar ambil nafas dulu coy. Aku belum siap. Aku bakal pegang buttonnya soalnya aku nggak mau nge-cheat coy. Bahaya. Semoga aja kita nggak mati di sini. Aku bakal cari button ini ya kawan buttonnya. Oh wait, ini ada. Ada tempat napas dong, bayar. Oh, ini buttonnya. Yes. Oh my god, aku malah kelepas. Ya udah deh kawan, aku bakal pegang terus ya kawan. Aku bakal pegang terus di tangan kiriku biar aku nggak curang kawan. Oke, sekarang aku bakal cari kawan di mana daerah mana woolnya. Pertama kita harus cari woolnya dan button. Oh my god. Always one heart ya kawan. Always one heart. Otomatis coy, baru nge-spawn aja otomatis. Oke, tapi kita yang penting aku tahu coy, kita mesti turun perlahan-lahan. Oke, kita bakal turun perlahan-lahan. Andai kan aku bisa mencapai. Sumpah itu jauh banget kawan. Tiganya dia. Tapi bisa kawan, tapi bisa. Aku mesti cuma loncatan agak pojokan. Geru-geru kawan. Gila, kok gak nyampe-nyampe sih aku loncatan itu kawan? Kasih tau aku kenapa aku gak nyampe-nyampe loncatan itu. Dan ini level 5 bayangkan. Di level 5 ini loncat ke situ emang bisa coy, emang bisa. Aldona, I'll try. Oh, nyampe kawan, nyampe-nyampe. Oke, kali ini aku bakal nyampe. Dan kita mesti turunnya pelan-pelan atau gak kena wak. Wow, kena wak, wow. Serem coy, dan ini dia kawan, woolnya. Oh, kenapa gak bisa diambil woolnya? Ya, woolnya gak bisa diambil. Oh my god, apakah ada invisible block demi apa? Demi apa coy? Ada. Oh enggak, ini di sini kita bisa loncat tapi jatuh. Begitu sadis caramu anjay. Kena jebakan Batman aku coy. Aku mesti lewatin ini lagi, bayangkan. Aduh. Gagal mulu lagi di situ, loncatannya jauh banget anjay. There you go. Akhirnya kawan anjay, aku dalam momen gitu tadi aku diem dulu bentar coy. Kayak serius banget gitu kawan. Dan dari sini aku bakal turun perlahan-lahan soalnya aku enggak mau kena wakwal. Dan ini kawan, ini si kampret ini coy. Hah. Nah, dan aku ambil level 5-nya kawan. Aku udah dapat 5 level. Dan biarkan aku balik lagi, jangan jatuh please. Dan aku bakal cari button stone-nya di mana dirimu? Button stone aku tak. Oh, ternyata tidak sesulit yang level sebelumnya kawan buat nyari button-nya. Tapi tentu saja kita masih dapat step. Oke, by the way aku bakal lanjut. Untung ya kawan ya, untung tangga ini enggak kasih damage untuk tangga. Di sini ada banyak arrow. Jadi lebih baik aku tidak pencetin itu. Dan aku yakin kawan di situ air itu kita enggak kena damage seharusnya. Ini satu hati doang. No, what a troll anjay, kita dikerjain anjay. Kukira air, ternyata kita ditipu, bayangkan. Parahnya anjay, penipuan is real guys. Itu namanya scam guys, aku kena scam, bahaya anjir. Berhati-hatilah pada scam. Dan dari sini kita mesti kemana? Woi, aku nggak dikasih tahu apa. Dari sini aku mesti kemana? Oh, kita mesti ke itu kan, cobweb. Kalau ke cobweb kita nggak kena damage. Yo, iya bener kan kawan? Kita turun perlahan dan aku bakal ngambil level 6 ya. Oke, buttonnya di mana? Ini banyak stone. Gue yakin buttonnya sembunyi di stone kawan. Dia kayak berkamuflase dengan stone-nya gitu ya kawan ya. Feelingku sih ada di dalam cave ini kawan. Soalnya dia bakal nyatu gitu kawan sama tekstur batunya. Kan suka begitu ya kawan, kalau mevide button. Kalau bloknya stone, dia di stone. Soalnya kayak nyaru gitu kan sama bloknya. Oh, you little PG. Ternyata di situ kawan. Sumpah, sneaky little PC ya anjay, gak jelas betul. Oke, ini aku mesti kemana? Kalau ke sini aku mati kawan, feelingku. Jadi aku bakal lewat fence ini aja kawan. Lewat fence ini kayaknya lebih baik. Oke, dan aku mesti loncat kemana? Ke situ apa? Aku rasa mesti ke ini kawan, yang ungu ender ini kawan. Dan semoga aja kita nggak mati. Kalau aku turun ke sana, aku juga nggak tahu coy. Wow. Setengah hati. Tapi dari sini aku nggak bisa kemana-mana coy. Kalau aku turun lagi, setengah hati. Nggak bisa turun, aku nge-stuck. Ya, aku nge-stuck guys, nggak bisa. Slash skill ya kawan, aku nggak bisa kemana-mana. Kalau gitu, aku bakal cari cara kawan. Dari sini, kita ke sini. Terus naik ke atas sini, terus kita bakal naik ke atas sini. Terus aku, mungkin aja kita bakal nyebrang ke sini. Terus baru turun perlahan-lahan mungkin. Iya nggak? Ntar, mungkin kita mesti loncat ke obsidian itu. Benar nggak kawan? Kita bakal coba ya, hap. There you go. Terus dari sini kita mesti ke Fang. Never mind. Bisa gak sih kawan kasih petunjuk gitu loh kawan. Ini ribet banget anjir, cuman punya satu hati aku. Wait, kayaknya aku melihat jalannya kawan. Aku kayaknya melihat jalannya. Jadi aku dari sini ke sini, aku bakal lanjut ke obsidian ini. Dan ini kawan, ternyata kita mesti ke Fang ini. Oh my god, serah hati. Dan kita baru ke Fang ini. Nah, akhirnya kawan kita di bawah juga. Tapi kita belum cukup di bawah.
Soalnya kita masih di atas ini, cuy. Kalau turun sini, oke, gak kena damage kan. Dan kita dapat kan level 7-nya. Level 7 sekarang buttonnya di mana? Aku tahu, cuy, buttonnya bersembunyi di sini. Kayaknya enggak kan. Ini ada lava, cuy. Aku pertama kali mikir kayaknya di bawah lava situ kan. Tapi enggak tahu juga kan. Oh my god, buttonnya di atas sana. Oke, ternyata buttonnya di atas sana. Dia teganya memberikan parkour di mana aku cuma punya satu hati. Dan ini, cuy, ini ya Lord, gila ini level susah sih. Ini ketinggiannya yang gak tinggi-tinggi amat aja bikin aku takut, cuy, bayangkan. Oh, ini buttonnya. Hai. Ternyata mudah kan. Sekarang level 8. Ah ya, di sini kita loncat ke situ aku jamin. Habis kita mau ke oke, ternyata bukan ke situ kan. Langsung auto tewas, auto tewas. Habis kemana? Oke, yang paling dekat adalah kuning kawan. Jadi aku bakal coba loncat ke kuning kalau nyampe, Unless aku mencoba seperti ini. Ya. Kenapa aku pikir itu bisa berhasil kawan? Atau mungkin bisa kan? Nyampe lah. Siapa bilang nggak nyampe? Nah dari sini kita bakal lanjut ke oranye dan yep, kita selamat kawan. Tapi dari sini aku juga bingung kawan, kita mesti kemana? Aku ada feeling kita mesti ke daun, tapi aku juga ada feeling kita nggak mesti ke daun. Oh ke ini kawan, ke hijau, mungkin bisa ke tangkainya. Of course nggak bisa. Ya aku bakal coba kembali lagi ya kawan ya ke tempat tadi. Oh ke tangkai ini bisa kawan. Nah. Yeay, kita berhasil kan? Kita berhasil turun, asik. Oke, sekarang kita masih cari chest ya. Kita udah berada di bawah, tapi kita masih cari chest dan tombol. Oke, tombolnya ada di sini. Tombolnya ada di sini, tapi chest ya kawan. Yang penting chest ya. Oh, ya sneaky-sneaky. Level 8. Level 8, kukira susah ya kawan. Ternyata, easy. Oh, level 9 final. Bukannya level 10 finalnya kawan, aku bingung deh. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, satu levelnya dituntut tutorial kawan. Makanya ini final. Oke, kalau gitu aku bakal coba loncat kan. Agak serem ya itu. Oke. Auto tewas. Ouch! Sakit coy, kita mesti jatuh terus langsung loncat kan. See that skill guys, see that skill. Oke, apa tahu dari sini bisa langsung ke sana atau gimana? Takutnya tewas kawan, tewas serem juga kan. Itu ada pagar. Aku mesti kemana kan dari sini? Mati loh kan, aku kalau loncat ke situ mati nggak sih? Hidup cuma sekali kan. Mati. Ya siapa yang mikir ya kan, sumpah. Siapa yang kebayang langsung mati, auto tewas. Yaudah kan, kita coba sekali lagi kan ya. No! Oke, yang pertama kali gampang kan, ternyata yang kedua kali aku nggak langsung bisa. Oh my god. Oke kan, kita bakal coba sekali lagi. 1, 2, 3, go! Ya oke, kita berhasil balik lagi ke sini kawan, tapi aku nggak tahu kita mesti kemana. Apakah ada invisible block atau semacamnya? Kayaknya nggak ada kawan ya. Jadi situ ada air. Mungkin kita bisa loncat ke air ya. Oh bisa kawan, bisa loncat ke air ya kawan. Kurasa iya loncat ke air ya kurasa ya kawan ya. Oke kalau begitu aku I'm ready. Oh sakit. Oke kita udah sampai sini kawan. Sekarang saatnya momen-momen masuk dalam air. Kalau bisa ya Lord, satu blok doang. Ribetnya anjay. Gimana kalau aku loncat ke suaranya kawan, bisa nggak? Kenapa nggak dari itu? Sekarang kita tinggal masih cari chest sama button ya. Oh iya, chest sama buttonnya di atas cuy, di atas. Aku mesti cari jalan supaya aku bisa naik ke atas. Here we go kan. Semoga aku nggak jatuh. Kalau jatuh let me take this. Dan pencet button. Aku bahkan nggak berani buat loncat kawan. Please deliver when you will place all the walls. Oke kawan, aku udah siap ya kawan ya. Kita bakal taruh semua levelnya di sini kawan. Place wall on iron block. Kita suruh taruh woolnya di iron block ya kawan. Aku bakal taruh satu di sini. Oranye, biru, kuning, hijau, mana-mana lagi. Ungu, biru, coklat, merah, dan level 9 terakhir adalah hitam. Oke. Wah, gila kawan. Terbuka, asik kawan, asik. Oh, gila, mantap kawan. Dan di end. Oh, ini apa kawan? Ada banyak emotikan. Ya, senyum. Menurut oke. Oke deh kawan, sampai sini dulu aku bermain Minecraft map satu hati parkour kawan. So boleh kali kawan tinggalkan like di video ini dan boleh kali kawan share video ini dan belum subscribe jangan subscribe. So aku bikin game, gue cek see you next time. Goodbye.